Pagi-pagi saatnya si Oren mau bubuk. Caranya biasanya kalau mau bubuk selalu bersih-bersih dulu tuh, lihat tuh. Hebat si Oren. Kucing suci bersih. Kalau mau bubuk, kalau orang selalu berdoa, kalau ini bersih-bersih dulu. Tuh badannya bersihin, tahu-tahu langsung bles. Coba perhatiin dah. Perhatiin, habis bersih-bersih langsung bubuk. Tuh lihat tuh. Tuh lihat, sebentar lagi. Lihat. Nah, kakinya bersihin. Semua dibersihin sampai muka-muka biasanya. Ini kaki dibersihin dulu. Terus ini tanda-tanda mau bubuk, bersihin dulu badannya baru tidur. Tidurnya pagi. Si Oren emang tidurnya pagi. Nah. Nih, kakinya dibersihin. Kukunya dibersihin. Ya, mandi namanya, mandi dulu. Mandi cara kucing begini, ini Allah yang kasih ilmunya nih, mandinya seperti ini, nggak ada yang ngajarin. Ya, tuh lihat tuh. Tuh lihat ya. Subhanallah. Tuh rapi banget. Dari kaki sampai ke semua badan ya, sampai ke biasanya nih, sampai ke kepala nih, kepalanya kok belum ya? Belum. Kita perhatiin dulu nih proses dia mau bubuk. Bersihin badan dulu. Semua. Kulit bersihin semuanya. Tuh, Masya Allah. Oh. Si Oren luar biasa. Oh. Semua dilapin. Dicuci pakai mulutnya. Siap-siap bubuk. Siap-siap bubuk. Siap-siap bubuk. Gak belum juga. Mukanya belum tuh, mukanya. Oh, udah tadi. Oh, langsung tidur. Oh, langsung tidur. Oh, lihat. Tuh, lihat. Langsung. Blek. Oh. Ini kucingnya. Cuci dulu badannya baru tidur, bles. Ini kucing, kucing yang suci. Mau tidur bersih dulu nih, lihat ya, udah nyenyak dia. Tuh lihat, udah nyenyak. Oh, udah nyenyak kan. Buat bobok Ren.